Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Harisudin. Dan kali ini kita akan membahas apa aja yang ada di Ocean Dream Samudra Ancol. Oke, kita langsung udah masuk ke dalam wahananya. Dan kita ini adalah hari Minggu, hari weekend, cukup lumayan padat. Di sini kita membeli tiket bundling ya, jadi sama Siwet harga Rp177. Wahana pertama yang akan kita masukin adalah wahana pertunjukan Putri Duyung ya. Jadi di sini itu ada pertunjukan Putri Duyung beserta dengan penguin serta dengan kura-kura yang sangat besar ya. Nah, di kolam akuarium utama ini nanti kita akan disuguhkan penyelam ya. Penyelam memberi kasih makan ikan serta ada dua putri duyung yang menari-nari ya. Mari kita simak bagaimana aksinya, teman-teman. Oke, pertunjukan Putri Duyung ini akan memakan waktu sekitar 15-20 menit ya. Jadi di sini sebenarnya ada juga kita bisa mengasih makanan kepada penguin, tetapi itu jam yang pagi ya. Jadi pertunjukannya itu diganti-ganti ya. Setelah penguin kemudian pertunjukan Putri Duyung. Nah, di sini kita nanti setelah Putri Duyungnya itu selesai atraksi, nanti kita bisa foto-foto dan maju ke depan akuarium yang besar ini ya. Oke, selamat menikmati teman-teman. Oke, ini adalah penguinnya teman-teman yang sudah bicarakan tadi. Ini adalah patungnya ya. Nah, kalau ini yang real penguinnya. Setelah ke penguin, lalu kita akan menuju ke pertunjukan otter. Otter atau kalau orang masih ini mah dibilangnya singa laut ya. Singa laut. Nah, di sini pertunjukan juga sekitar 15-25 menit ya. Di sini sangat menarik sekali teman-teman, sangat menghibur sekali. Anak-anak atau bahkan kita orang tua juga pasti akan sangat menikmati ya, karena di sini terdapat berbagai macam kelucuan-kelucuan dari binatang ini. Dan juga nanti ada atraksi-atraksi yang gagal, juga ada prank-prank dari binatang-binatang ini ya.
Oke, selamat menyaksikan teman-teman. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game. Nah, kurang. Nah, kurang wahana selanjutnya teman-teman adalah wahana ikan lumba-lumba ya. Jadi ini adalah wahana yang sangat kita nantikan ya. Jadi antrinya cukup panjang tapi tenang teman-teman, karena di wahana ini muat banyak sekali ya. Buat orang bisa 500 orang kali muat ya, karena ini kayak panggung stadion gitu. Jadi bertingkat-tingkat teman. Di sini juga sangat menarik teman-teman, karena banyak sekali atraksi-atraksi dari buaya yang kok buaya dari lumba-lumba yang kita nantikan ya. Anak-anak bahkan kita orang tua juga pasti sangat enjoy atau menikmati ya. Ada juga di sini ada dari prank-prank dari lumba-lumbanya sendiri ya. Nanti kita akan diciprat-cipratin air ya. Padahal yang pertama itu lumba-lumbanya pose di kacanya, setelah balik lagi kita akan dicipratin oleh lumba-lumbanya. Kita simak kejadian lucunya teman-teman. Selamat menyaksikan. Ya udah deh, kalau kayak gitu berarti
Oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan iya, ada informasi satu lagi. Sebenarnya ada satu wahana lagi, yaitu wahana 5 dimensi ya. Jadi kita akan disuguhkan dengan layar lebar dengan kacamata 5 dimensi, akan sangat realistis gambarnya. Tapi sayang tidak boleh bawa kamera. Dan ini adalah sebagian kecil wahana yang tidak saya rekam karena dibuang sayang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.